Hello, Assalamualaikum. Hari ni Haze berada dekat Masjid Besi Putrajaya. So, episod kali ni special sikit sebab Haze dapat rasakan ianya adalah sebuah edisi heart to heart bersama dengan salah seorang follower Haze. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Hello, Assalamualaikum. Kamu suruh orang lain buat kebaikan, tapi kenapa kamu sini tak nak buat untuk diri kamu? So cerita dia macam ni, follower Haze orang ni, dia DM Haze tau. Tapi biasalah kalau ramai sangat yang DM dekat tepi tu, sampailah dia punya message tu tertinggal kat bawah-bawah. So apa yang berlaku, kawan dia ni bagi tahu dekat Haze, Haze tertinggal nak baca dia punya DM. So dia minta dekat Haze untuk jumpa juga kawan dia. Awak ke yang contact? Apa bagi pihak kawan awak? Bercakap sampai berjalan mengah. Hari ni adalah hari yang istimewa untuk dia sebab hari ni dia baru lepas convocation dekat universiti dia. Alah, lupa nak beli bunga. Orang bagi apa convocation? Yang bunga yang dia tadi bear tu kan? Testing gimbal kejap. Bagi insert cantik tadi bear. Professional suit. Professional. Oh ya ke? Hai, Assalamualaikum. Awak ke yang contact? Apa bagi pihak kawan awak? Kawan saya ni, dia reporter kan? So awak reporter? Awak dapat nombor saya daripada ni ke? Meja jenayah ke? Tiba. Jenayah? Tak. Gurau. So kenapa dengan dia? Awak boleh cerita sikit? Dia anak yatim piatu. Tapi lepas kematian mak ayah dia tu dia sedang tau. Macam seolah-olah macam harapan dia tu hanya nak buat mak ayah dia bahagia. Dia datang pada keluarga macam tak senang jugalah. Dia selalu tengok video Cik Haz dan dia rasa macam... Jangan bagi Cik Haz. Aku rasa macam kerja kerajaan. Tak ke tak sempat. Panggil tuan-tuan tiba. Tak. Dia macam ada persoalan yang dia rasa mungkin lah yang Haz boleh jawab macam tu. Dia bukan nak tahu apa yang Haz, pendapat Haz. Tapi Haz selalu bagi buah fikiran berdasarkan ayat-ayat dalam Quran. Dia nak benda tu. InsyaAllah lah kalau macam... Dia takut stres. Lari. Macam setan kan, cakap pasal Quran je lari. Terbakar. Hari ni adalah hari yang paling-paling sakit untuk dia. Dia janji kat mak dia, one day dia nak bawa mak dia datang convocation. One day dia nak bawa mak dia datang UKM. And then, sikit lagi final year, mak dia meninggal. Dan ayah dia meninggal waktu seminggu kot sebelum keluar result STPM. So, dia macam hidup dia tu macam sikit lagi dia nak buktikan kat mak ayah dia. Tak sempat lah mak ayah dia nak rampok. Saya tahu pasal Haze media juga semua kan. Video-video Haze semua dia selalu tunjuk lah. Oh, sebelum dia haters tiba. Sebelum awak haters saya ke? Saya tak tengok TV, sorry. Tapi saya kena rambut putih dekat dalam. Itulah haters lah tu tiba. Kantoi kan kat situ. Haters. Kita tengah menunggu dalam kereta kawan dia, Fatin. Kawan dia ni percaya sangat aku dalam kereta ni dengan kunci tinggal kat sini. Kadang aku bawa lari kereta ni kadang. Inilah orang zaman sekarang mudah percaya. Lah tiba. Masuk. Masuk. Hello, Assalamualaikum. Hai. Masuklah. Kenapa? Saya ni mendatangkan kesedihan ke kepada diri awak? Tiba. Minta maaf DM awak macam jauh ke bawah. La ilaha illallah. Nak apa menangis? Ya Allah hai. Nak jumpa Haze sangat-sangat. Lah ya ke? Kamu ni macam jumpa kumpulan BTS tau. Aku je lah. Beria sangat dia punya terkejut tu. Jom kita duduk dalam kereta borak-borak. Setelah dalam 30 minit terkejut dekat luar kereta. Beria macam aku BTS. Kalau kamu nak tanya apa-apa soalan, terus tanya je. Tak payah nak berbasa-basi. Awak kan tahu style saya kan? Aku memang tak berbasa-basi, terus straight je bagi. Ada satu video Haze cakap dia lemah sebab kita tak pernah experience that pain. Yang mendengar ini melalui kecelaruan perasaan, bukan sebab korang gedik, bukan sebab korang lemah. Perasaan itu adalah perasaan yang baru dan korang tak pernah tahu ataupun belajar nak handle benda tu sebab ialah nama pun baru. Saya dah melalui 3 kali kehilangan. First pakcik saya yang saya rapat, lepas tu abah saya dan mak saya. Tapi kenapa di akhirnya saya rasa benda yang sama macam dulu. Macam first dulu. Saya tak sepatutnya rasa sedih macam ni lah. Allah tu uji macam ikut kemampuan. Betul. And Allah tu macam bila kita diuji dengan benda yang sama berulang kali, that's why kita tak pernah belajar dengan apa yang kita diuji sebelum ni. Okay, sepatutnya saya datang dekat sini memujuk awak.
Janganlah sedih, janganlah sedih, janganlah sedih. Tapi Liza, kamu nak orang yang macam mana? Yang memberitahu kepada kamu straight the truth, ataupun kamu nak orang yang datang kepada kamu memujuk-mujuk tapi tak selesaikan masalah pun? Of course lah, kamu nak orang yang jujur. Betul eh? Dan ini juga pesanan kepada kamu berdua eh? Nak jadi kawan yang sebenar, jujur. Jangan nak menjaga hati, menjaga hati, mengalah dengan hati. Dia last-last kalah. You only deserve the best. Oleh itu, berikan dia yang terbaik. Dan apakah yang terbaik itu? Terbaik itu adalah kebenaran. Okay, apa Fatin bagi awak Quran kan? Ini kita buka ya. Fatin bagi Quran ni dekat kawan dia. Apa kata kita buka sama-sama? Nak? Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Maksudnya berdasarkan kemampuan. Bukan saya yang cakap, awak sendiri yang keluarkan. Posisi dia dah jumpa dalam ni. 2286. Sekarang ni dia berbalik kepada kamu percaya kepada Allah versus kamu beriman kepada Allah. Ni pun nasihat untuk kamu berdua je eh. Juga ya. Jangan nak pura-pura macam this is not for me gitu. Tak, sama je. Jika kamu percaya kepada Allah, berbeza dengan beriman kepada Allah tak? Orang bukan Islam pun tahu Tuhan tu wujud. Sekarang ni persoalan dia adalah dan adakah kamu beriman kepada Allah. Membawa kepada konsep, jika kamu beriman kepada Allah, kamu juga sepatutnya beriman dengan firman dia. Kalau kamu tidak diuji di atas muka bumi, Liza, macam mana kamu tahu kamu beriman? Tolong bukakan surah Al-Ankabut ayat 2. Patutkah manusia itu merasakan mereka dibiarkan begitu saja sedangkan mereka belum diuji? Tak payahlah, saya dah cakap dah ayat tu. Saya tak cakap kamu menyalahkan Tuhan, tetapi kamu seolah-olah macam mempersoalkan kenapa ini diberi kepada kamu. Kalau saya nak bandingkan, macam contohnya ujian saya dengan ujian awak kan, pada mata pandang manusia, ujian awak lebih hebat daripada saya. Tapi hanya Allah yang tahu. Memanglah ujian awak tu pada pendapat saya, memanglah kalau saya dalam keadaan awak, ya Allah, aku pun mungkin tak mampu untuk handle. Kalau kamu dapat ujian saya pun, belum tentu kamu mampu. Sebab itulah berdasarkan kemampuan. Sebab itulah berbalik kepada surah 2286 tadi, Allah bagi ujian berdasarkan kemampuan seseorang. Saya tak nak berpura-pura dekat sini cakap saya faham apa yang awak alami. Tidak sama sekali. Tetapi andai kata saya bawa seorang lagi Liza masuk dalam kereta ini, ada juga kemungkinan kamu takkan terima pendapat dia, betul tak? Betul. Okay. Jadi siapa je yang boleh faham keadaan kamu ni? Allah lah. Lantas persoalan dia dekat sini adalah part 147. Ayat tu bercakap tentang kenapa Allah nak menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur dan beriman. Kamu percaya tak saya pernah sedih, Liza? Okey, baru-baru ni sebagai contoh kan. Baru-baru ni kan saya down, saya sedih, saya punya application untuk ambil anak angkat kena reject. Kamu tahu benda tu kan? Lepas tu seolah-olah datanglah seorang manusia ni, macam dah lama tau tak berbual dengan orang ni, 6 tahun, 7 tahun. Tiba-tiba dia call. Hasil daripada perbualan saya tu dengan dia, apa yang saya mahu itu bukanlah atas dasar, iaitu mengambil anak angkat, bukanlah atas dasar buat kerana Allah pun. Okey, maksudnya macam ni eh. Dalam surah 4 ayat 9 bercakap tentang kita melahirkan, terus cari. Sebelum kena tanya baik dicari dulu. Dalam surah 4 ayat 9 bercakap tentang jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kamu pernah tengok kan dalam video saya, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Saya cakap ayat tu dalam 2 video tetapi tak pernah aplikasi kepada diri sendiri. Ayah tiri dari neraka. Saya bercakap ayat yang sama dalam episod Henry Gurney, tapi benda tu tak pernah aplikasi kepada diri saya. Sebagai contoh apa? Aku nak ambil anak angkat atas siapa? Aku nak sayang orang lain. Aku nak ada penghibur hati aku waktu aku sunyi. Adakah wajar Hiz ambil anak angkat berdasarkan untuk memecahkan kesunyian? Tidak. So aku nak ambil anak angkat tu berdasarkan hawa nafsu je lah. Lantas bila aku tersedar tu, aku salah sebenarnya. Nasihat itu tajam tau kepada saya, betul tak? Tapi benar ke tidak? Benarlah. Itu adalah tamparan yang saya terima. So itulah maksudnya, beriman itu adalah kemampuan untuk mengambil ayat daripada Allah tu untuk sematkan dalam diri dan terima nasihat. Sejauh mana kita berlapang dada untuk terima nasihat tu daripada Allah? Punca kesedihan dia apa? Dia tak ada siapa. Kalau contoh jadi apa-apa kat dia, dia tak ada siapa to rely on. Ayah dia tak ada. Dia macam nak to feel safe, faham tak? Yelah, siapa je tak nak feel safe. Pertama dia ayah dia rapat dengan ayah dia meninggal dulu, and then after that mak dia. Sekarang ni saya nak memberikan awak kenyataan dan juga kebenaran. Kebenaran dia adalah Allah kan ada. Yang kamu baru solat Zuhur tadi tu, kamu sembah Allah tau.
Just tak make sure ya. Just tak make sure ya. Bila kamu sembah tu, kamu perlu percaya yang dia betul-betul ada. Yang dia buat kepada kamu itu, yang kamu rasa berat, terkesan, aku rasa aku tak layak terima benda ni tu, adalah untuk kebaikan kamu. Sentiasa bersangka baik dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kerana apa yang Allah bagi ni, rezeki. Perasaan tu rezeki. Kamu tak faham kan? Kenapa Abang Hei cakap benda ni rezeki? Ah, ujian, ujian, ujian. Okay, contohnya, kalau Fatin bagi awak RM1, mana lebih bermakna? Fatin bagi awak RM1 ke ataupun Mark Zuckerberg bagi awak RM1? Mark Zuckerberg lah kan? Manusia bagi awak ujian dengan Allah bagi awak ujian, mana lebih bermakna? Allah. Allah tau. Sebab itu yang berlaku Iza, itu yang berlaku kepada awak. Tidak mampu untuk reda dengan apa yang Allah telah buat kepada kamu. Sedangkan kamu kata kamu beriman kepada Allah, kenapa kamu tak boleh diuji? Sebut reda kan, bila orang cakap reda, reda. Reda tu apa sebenarnya? Reda tu macam mana? Kamu buka surah 3, 100. Cari dah terus. Tak payah, tak payah suruh buka dah ya. Bagus student ni. Cara orang Islam tu bersabar, yang pertama adalah tidak lesu, tidak lemah dan tidak menyerah kalah. Andai kata yang pergi, yang mati tu, ni contoh hypothetical je ya. Nanti kan netizen kan sibuk je. Eh, mana boleh kita bayangkan? Jika kamu yang mati, yang masih hidup itu adalah mak ayah kamu, nak tak tengok diorang bersedih? Tak. Tak. Apa yang kamu mahu? Mahu mereka meneruskan hidup, betul? Tak. Mak ayah, saya dah mati. Kamu hidup ni, janganlah lemah, janganlah lesu, janganlah menyerah kalah. Jika kamu mampu memberi nasihat yang sama kepada mak ayah kamu ataupun orang-orang yang kamu sayang, kenapa kamu tak boleh aplikasikan kepada diri sendiri? Sedangkan dalam surah 2 ayat 44 ada cakap pasal kenapa kamu menyuruh orang lain melakukan kebajikan sedangkan kamu lupa tentang diri kamu. Fatin pernah bersedih? Pernah bercerita kat awak tentang kesedihan? Pernah kan? Kamu suruh dia jangan bersedih, kamu suruh dia kuat. Kuat itu adalah sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Kamu suruh orang lain buat kebaikan, tapi kenapa kamu sini tak nak buat tu diri kamu? Kasar sangat ke cara saya bercakap ni? Tak, sorry tau Aliza. Aku kan lepas dah habis cakap, sorry tau. Tapi awak pun kenal saya, cara saya bercakap macam mana kan. Sebab saya bercakap ni memang straight je. Tak payah nak berbahasa-basi, buang masa. Orang Melaka ke? Eh taklah, tak baik tau. Orang Melaka baiklah macam tu. Kenapa saya rasa lemah sangat? Lemah yang macam saya tak nak hidup. Saya rasa saya benci diri saya. Sebab saya adalah orang Islam. Saya orang Islam, saya baca Quran, saya solat, saya buat apa yang Allah suruh. Tapi kenapa saya selemah ni? Saya pernah dapat satu DM, nantilah saya letak masa editing aku letak. Aku dah buat macam-macam, apa lagi Allah nak? Jawapan dia macam ni. Bila kita dekat sejadah, kita mengharapkan jawapan. Kalau ada suara turun daripada atas bagi jawapan, besok kau pergi klinik kan? Besok kau ambil ubat sakit jiwa, betul tak? Betul. Okay. Hakikatnya, kamu mahukan jawapan daripada Allah. Jawapan dia ada dalam Quran. Memang betul kamu baca Quran, tetapi kamu baca Quran tu dalam keadaan yang faham ataupun tidak. Tetapi kebanyakan orang berprinsip Al-Quran ni untuk zaman padang pasir, Nabi Muhammad dulu kena naik unta. Oh, relevant time tu je. Faham bukan dengan akal-akal sendiri. Kalau dengan akal-akal sendiri, itu yang kau menyalahkan Tuhan. Nasihat tu Allah dah bagi lama dah. Cuma kita je yang tak nak buka. Kalau buka pun baca dalam keadaan sebab kau baca untuk kau rasa diri kau baik. Betul tak? Eh, aku dah baca 2 juzuk. Aku rasa baik hari ni. That is not the point, right? The point is for you to understand what Allah is trying to say to human beings and to you specifically. Sebab, okay, benda-benda aku cakap tadi, aku pun pernah buat juga. So, tak payahlah korang rasa macam sentap sangat. Aku pun pernah juga macam, katam. Macam tu. Pulut kuning for everybody. Macam tu. Sudahnya tak faham apa pun. Sama je. Aku pun sama, eh. Macam mana saya nak maafkan diri saya? Saya sangat bencikan diri saya. Even hari ni, bila saya dapat degree, saya rasa satu bukti betapa gagalnya saya sebagai seorang anak. Baik. Sebab dapat degree pun gagal? Sebab ada orang lain kena repeat same tak dapat degree tu. Sebab saya rasa saya terlewat. Oh, dah terlewat. Sebab harga untuk degree tu adalah sehilang orang yang saya sayang. Okey, kamu dapat degree. Kamu rasakan degree tu aku buat untuk mak ayah. Tapi diorang tak sempat nak tengok aku punya degree. Aku tak patutlah rasa benda ni. Tapi kenapa kamu perlu bermain Tuhan? Biar Tuhan menjadi Tuhan. Mak ayah kamu, orang-orang yang telah pergi, hak Allah kan?
degree yang kamu buat tu, yang kamu dah dapat apa semua tu, janji kamu kepada mak ayah, langsai ke tidak? Habis? Kau rasa macam nak pukul ke aku ni? Macam, eh, menyesalnya aku jumpa kau hari ni, setan macam tu. Macam mana? Saya rasa lah. Ya, tak, tak, tak. Saya, apa yang kamu rasa valid, kesedihan yang kamu rasa valid. Sebab apa? Ibnu Arabi pernah cakap, kalau manusia tak pernah rasa sedih, macam mana nak tahu dia rasa gembira macam mana? Kamu akan cakap, mana ada, hey, saya tak salahkan Allah. Tetapi, cuba kamu 17 ayat 14 tu, tanya diri sendiri, cukuplah diri kamu sendiri untuk menghitung diri sendiri. Kau cuba tipu siapa, Liza? Kau cuba tipu diri sendiri. Kaji betul-betul. Hiz cakap aku menyalahkan Tuhan. Kamu cakap dengan saya, eh mana ada? Eh tak, itu ego tu. Tapi sebenarnya, hakikatnya dan kebenarannya adalah apa? Jika kamu menidakkan kesalahan tu ataupun masalah tu, macam mana benda tu nak selesai? Kena jujur dengan diri sendiri. Perlu jujur. Perlu cakap kat diri sendiri, oh sebenarnya haalah, aku duk bersalahkan Tuhan. Patutlah Allah tak redha. Ataupun patutlah aku tak mampu untuk pasrah. Okey, apa perasaan awak sekarang? Saya rasa saya dapat jawapan. Sebab okey, kenapa saya nak jumpa Abang Hiz? Jawapan yang Abang bagi, nasihat tu adalah daripada Allah, bukan daripada Abang. And saya dapatlah jawapan tu. Okey, sekali lagi saya minta maaf. Sorry tau. Tapi awak tahu style saya macam mana kan? Okey, tak apa. Tunggu saya keluar kereta, awak boleh langgar saya. Saya benarkan. Ini adalah rekod dan juga bukti kepada polis. Jangan tindakan apa-apa kat dia.